Baik, terima kasih Wali Mul Nur Intan dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini, hari Isnin 1 Januari 2024. Dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda ya pada hari ini. Dan yang didoakan semoga segala urusan Auda akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Baik, Auda, di pertemuan kita pada kali ini seperti biasa akan dikongsikan antara maklumat semasa yang kami terima mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, iaitu pada 5 Januari 2024 akan diadakan persembahan kebudayaan etnik daerah Tutong yang akan mengambil tempat di Dewan Seri Kenangan Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 8 malam. Jadi bagi Auda yang berminat untuk menyaksikan persembahan kebudayaan ini, pembelian tiket masih lagi dibukakan dan Auda bolehlah terus menghubungi ke talian WhatsApp 71520048 ataupun 87662994. Saya ulangi, 71520048 ataupun 87662294. Baiklah, dari itulah antara acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan bagi edisinya hari ini. Silakan. Kini kita melangkah ke tahun baharu 2024. Tirai tahun 2023 telah meninggalkan kita dengan 1,000 kenangan manis. Tentu saja kemunculan tahun baharu memberikan suatu sinar harapan yang cerah. Kemunculan 2024 juga memaksa kita tangkas bangun menghadapi cabaran-cabaran baru yang lebih canggih lagi. Lantas, mahu tidak mahu, kita terpaksa mengharungi badai dan gelora yang dicetuskan oleh era globalisasi dengan penuh yakin, iltizam serta anjakan paradigma. Jika tidak berani menempuh ranjau-ranjau sedemikian, kita sudah pasti akan jauh tertinggal daripada mengecap arus kemajuan yang dicetus oleh badai globalisasi. Memasuki tahun baharu 2024 memerlukan perancangan-perancangan tertentu seperti berazam atau bertekad untuk berusaha lebih gigih terhadap tugas. Menyediakan perancangan bagi mempertingkatkan lagi mutu prestasi kerja, disiplin atau menyediakan rangka kerja yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Perincian perancangan itu selayaknya kita susun atur secara teliti berdasarkan tahap keupayaan ke arah menghasilkan produktiviti yang bermutu tinggi selaras dengan impian dan hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Oleh itu, kejujuran, amanah, taat setia, komitmen, disiplin dan integriti adalah sangat-sangat utama, bahkan dituntut terutama sekali di kalangan warga perkhidmatan awam. Bagi menghadapi persaingan dan arus kemajuan yang semakin hebat, strategi pembangunan negara hendaklah memberikan keutamaan yang paling tinggi terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi memperolehi kemahiran-kemahiran tertentu dan memiliki teknologi yang akan dapat membuahkan hasil. Inilah cita-cita dan aspirasi negara. Sebenarnya bukan sahaja bagi mencapai kemajuan yang diimpikan, tetapi dalam waktu yang sama, pentingnya mempunyai kemahiran dan pengetahuan serta berhemah tinggi, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Tanpa nilai-nilai yang luhur dan akhlak yang tinggi, kemajuan yang dicapai tidak akan bertahan lama. Kita harus bersedia memulakan langkah dengan penuh yakin dan optimis bagi mendepani cabaran-cabaran 2024 bagi mencerminkan pembangunan negara. Keimanan yang kukuh pula akan menguatkan azam kita dalam melayari arus tahun 2024, insyaAllah.
Oleh yang demikian, adalah lebih baik kedatangan awal tahun baharu kita sambut dengan doa dan sembahyang sunat seperti menyambut awal tahun hijrah bagi memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memanjangkan usia untuk bertemu dengan tahun baharu di samping memohon keberkatan dalam apa jua perkara yang kita lakukan sepanjang tahun. Selain itu, melangkah ke tahun baharu ini sudah pasti setiap orang mempunyai azam mereka yang tersendiri untuk dilaksanakan. Namun apa yang penting, setiap azam tersebut hendaklah bersesuaian dengan ajaran agama Islam. Setiap azam yang sudah kita tanamkan dalam diri hendaklah diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ni inginkan, negara Brunei Darussalam yang aman dan makmur serta akan sentiasa mendapat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap azam yang kita sematkan sempena awal tahun baharu Masihi 2024 ini hendaklah berlandaskan dengan ajaran Islam dan janganlah ia bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diharap tahun baharu ini menjadi tahun penuh keberkatan dan kerahmatan buat kita semua, selari dengan azam dan kejayaan yang ingin dicapai dengan unsur-unsur keislaman. Selamat Tahun Baharu 2024.